Ridwan Kamil ingin membangun perumahan di lahan bekas kantor pemerintahan dan di atas pasar serta stasiun jika memenangi Pilkada 2024. Menurut Ridwan Kamil, gagasan ini dapat direalisasikan mengingat minimnya lahan di Jakarta. Tapi lahannya kan terbatas, kita akan coba bangun perumahan di atas pasar, stasiun, dan tanah-tanah bekas kantor pemerintahan yang pindah ke IKN, Ibu Kota Nusantara, ucap Ridwan Kamil saat memberi sambutan di kantor Tim Komando Nasional, TKN, Fanta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 2 September 2024. Pria yang biasa disapa RK ini mengatakan, pembangunan perumahan di tengah kota ini merupakan amanat dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia mengeklaim, Prabowo begitu mencintai rakyat Indonesia sehingga ingin warganya memiliki rumah. Terutama kaum muda. Namun, RK menyadari bahwa pemuda di Jakarta sulit memiliki rumah karena harganya mahal. Akibatnya, banyak yang mengontrak atau membeli rumah di luar Jakarta karena harganya lebih terjangkau. Padahal, warga tersebut bekerja di Jakarta. Mau tak mau, masyarakat harus menempuh jarak jauh setiap harinya untuk pergi bekerja. Hal itu menyebabkan peningkatan kemacetan dan polusi di Jakarta. Tak hanya itu, situasi ini juga dinilai memicu stres dan pemborosan. Menurut saya problem di Jakarta jarak rumah ke tempat kerja terlalu jauh, karena terlalu jauh membuat orang stres dan 30% pendapatan habis buat transportasi, polusi, terang dia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.